Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya, Nicholas David, akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang menyeimbangkan hormat dan kasih, bagian yang kedua. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Heman, di kesempatan yang lalu kita sudah membahas sedikit tentang tantangan terbesar bagi orang tua ketika orang tua mendisiplin anak. Ya. Sebagai orang tua, kita bisa terlalu lunak, juga bisa menjadi terlalu keras. Mungkin Pak Heman boleh ulangi sedikit apa saja yang sudah kita bahas di kesempatan yang lalu, dan apa saja dampak dari didikan atau disiplin orang tua yang terlalu ekstrim ini. Baik Pak Nicholas, di waktu yang lalu kita sudah membahas tentang perlunya menyeimbangkan antara kelembutan dan keras di dalam mendidik anak. Lembut itu dominan, nah keras hanya sekali-sekali, terutama ketika anak melakukan pelanggaran yang disengaja. Tentu ada pelanggaran yang tidak disengaja, itu kita latih, tetapi kita hanya perlu melatih anak, tetapi pada saat dia melanggar dengan sengaja, nah kita perlu bertindak. Nah tentu keras bukan di dalam pengertian kasar. Keras itu perlu pas sesuai dengan kondisi anak. Jadi kalau ada keseimbangan antara ini, maka anak diharapkan nantinya bertumbuh menjadi dewasa dengan sifat-sifat yang lebih seimbang dan lebih baik, yaitu anak bisa menghormati aturan, menghormati otoritas, bukan takut dan menghindar dari otoritas dan bersikap pasif, dan di lain sisi dia juga bisa mempunyai prinsip-prinsip dan dia bisa bertindak dengan tegas dan dekat dengan orang lain, bisa mengasihi orang lain. Dengan demikian terjadi keseimbangan pada diri anak untuk menghormati sekaligus mengasihi orang lain. Itu yang telah kita bahas di waktu yang lalu. Dan kita juga sempat melihat bahwa anak yang terlalu lunak dalam hal disiplin oleh orang tuanya, juga yang terlalu keras, sama-sama mengakibatkan anak menjadi pemberontak. Betul. Jadi ada anak yang pemberontak di satu sisi, di lain sisi kalau orang tuanya bertindak tidak seimbang, maka ada kemungkinan anak, terutama di bawah orang tua yang terlalu keras dan kasar, itu lalu pasif, tidak mandiri dan tidak berani mengambil keputusan karena serba takut. Atau dia juga bisa menyangkali kesalahannya kalau dia berbuat salah. Jadi antara terlalu lunak dan terlalu keras, yang lebih parah dampaknya itu menurut Pak Heman yang terlalu keras ya? Ya, yang terlalu keras. Tetapi yang terlalu lemah pun, kalau terlalu lunak, nah itu dampaknya juga tidak kalah kuatnya begitu ya. Keduanya tentu saja kalau terlalu dominan tentu kurang baik begitu. Iya, karena sama-sama sudah berada di ekstrim yang jauh ya, antara terlalu lunak dan terlalu keras. Nah Pak Heman, ya, kalau boleh tanya, sebetulnya apa ya tandanya bahwa orang tua ini sudah berhasil menjadikan anak mereka ini punya keseimbangan dalam hal kasih dan hormat ini? Oh iya, ini berarti berbicara tentang
tanda keberhasilan dari didikan orang tua yang menyeimbangkan kasih dan hormat, bagaimana kita melihat tanda-tanda itu di dalam sikap anak terhadap orang tua, begitu ya Pak Nicholas? Iya, betul. Nah, anak yang dididik secara seimbang itu lebih bisa menghormati orang tuanya. Jadi bukan memberontak atau merasa takut, tetapi menghormati orang tuanya. Taat tanpa harus diminta untuk taat, tanpa harus dipaksa-paksa. Ini kelihatan ketika remaja. Jadi anak yang diperlakukan dengan seimbang, maka memang pada waktu remaja, dia itu punya kecenderungan natural untuk melawan, menjadi pemberontak. Itu semua manusia, terutama laki-laki, anak laki itu pada waktu remaja dia akan cenderung memberontak. Memang ini adalah kecenderungan setiap manusia yang bertumbuh menjadi dewasa untuk kemudian hari lepas dari orang tuanya, begitu. Tetapi kecenderungan pemberontakan pada masa remaja ini bisa terkendali dengan baik kalau orang tuanya mendidik dengan seimbang. Jadi anak tidak belajar berbicara kasar kepada orang tuanya, anak dapat menyatakan pendapatnya dengan baik, tanpa harus marah, tanpa harus takut kalau dia tidak setuju, bahkan kepada cara pandang orang tuanya, atau dia tidak setuju kepada sikap atau cara mendidik orang tuanya atau apapun dari orang tuanya. Tetapi dia sampaikan itu dengan cara yang baik, yang bisa diterima oleh orang tuanya. Dan orang tuanya merasa anak ini menghormati dia. Ini bukan kurang ajar, bukan dalam tanda pemberontakan, tetapi bisa mengajak diskusi atau dialog. Di lain sisi, pada waktu remaja, anak itu bisa dekat dengan orang tuanya. Bukan hanya pada waktu remaja, tetapi pada rentang usia kehidupannya. Tetapi pada saat remaja, nah ini kan remaja punya ruang privasi yang lebih luas, begitu ya. Dia banyak main rahasia-rahasiaan, misalnya begitu. Tetapi ini juga terkendali kalau anak ini dilatih dan dididik dengan seimbang. Yaitu tandanya adalah antara lain dia bisa bersikap lebih terbuka dibanding anak-anak lain dalam hal apapun, termasuk siapa yang dia taksir, begitu. Siapa yang dekat dengan dia, siapa yang menjadi lawan dia, dan sebagainya. Karena dia tahu orang tuanya menerima dia, menerima sebagai pribadi dan menghargai pendapatnya. Jadi meskipun anak remaja itu secara natural punya privasi yang lebih besar, anak yang tidak suka dicampuri urusannya itu tidak akan cepat marah atau tersinggung kalau privasinya dia rasa sudah dilanggar oleh orang tuanya. Dan dia juga bisa menerima apakah itu masukan, apakah itu kritikan dengan lebih baik dibanding anak-anak lain. Nah ini beberapa tanda ya, bahwa anak itu bisa dekat dengan orang tuanya, bisa terbuka di dalam segala hal, tetapi dia juga hormat kepada orang tuanya. Jadi ini hal yang baik sekali ya. Jadi anak itu bisa terbuka menyatakan pendapatnya, tidak melawan secara kasar, dan juga tidak jatuh pada ekstrem yang lain. Mungkin ada anak yang istilahnya pasif agresif ya. Jadi akhirnya dia nggak mau ngomong lagi sama orang tuanya. Iya, dan melawannya melawan diam-diam begitu ya. Jadi ada yang melawan terang-terangan, ada yang melawan diam-diam. Ya. Betul, betul. Ada anak yang dia menyembunyikan perasaannya, akhirnya dia nggak mau ngomong lagi sama orang tuanya. Nampak gitu ya, Pak Nicholas. Betul, betul. Nah, Pak Heman, apa boleh ya dari pembicaraan kita ini, kayaknya kita belum ngomongin soal contoh real bagaimana orang tua bisa seimbangkan antara tegas dan lunak ini di dalam mendidik anak. Oh iya, baik. Iya. Katakanlah sebagai contoh, kita ingin anak kita jujur. Ini yang paling susah dan paling sering terjadi. Maka ketika anak mulai berbohong, lebih baik
kalau kita menindak pelanggaran ini pada saat pertama kali terjadi. Menindak itu bukan berarti harus langsung dihukum. Kita menegurnya lebih dulu. Siapa tahu dia belum memahami, belum mengerti, dan belum tahu betapa buruknya tidak jujur. Bahkan mungkin kita bisa bercerita, menceritakan satu dongeng yang mendidik, yang memberi pengertian kepada anak ini. Mungkin kita beri peringatan-peringatan juga selanjutnya. Tetapi mungkin peringatan itu kita pertegas, semakin ditekankan. Nah, kalau dia sudah melakukan ketidakjujuran berulang-ulang, barulah kita berikan hukuman. Tanpa harus berteriak dan tanpa harus kasar kepada dia. Tentu kalau dia sudah mulai besar, maka hukuman ini sebaiknya hukuman yang memadai, yaitu misalnya dia dikurangi haknya. Umpamanya dia tidak jujur di dalam penggunaan waktu bermain. Nah, maka hak untuk bermain, misalnya sehari dia punya waktu main 3 atau 4 jam, kita kurangi. Begitu. Nah, untuk anak-anak yang lebih dewasa, tentu orang tua bisa memberi waktu bermain yang lebih singkat tentu saja, tetapi dengan kompensasi pemberian hak yang lain lagi. Nah, hak ini yang bisa dikurangi sebagai hukuman. Tetapi, di lain sisi, orang tua tidak boleh lupa untuk menghargai, memuji, atau kalau sudah sering anak itu berkata terus terang dan jujur, orang tua perlu memberi lebih banyak lagi hak kepada anak. Hak itu kan satu kepercayaan kepada anak. Dan ketika anak bisa dipercaya, dia semakin berani berkata jujur, meskipun ada risiko yang mungkin merugikan dirinya. Jadi, orang tua perlu tegas, tidak takut bertindak menghukum anak ketika diperlukan. Tetapi juga bisa berbicara dengan baik kepada anak. Kita juga perlu mengingat bahwa pada dasarnya menyeimbangkan rasa hormat dan kasih adalah sebuah seni. Berarti awalnya kita sendiri mungkin berusaha menyeimbangkan, tetapi gagal. Tetapi tidak apa-apa, kita belajar terus. Sekaligus juga menyesuaikan dengan kondisi anak. Tidak ada salahnya kita mencobanya sampai kita merasa telah mencapai keseimbangan atau pas dengan cara mendidik seperti itu. Seiring dengan bertambahnya usia anak, kita juga perlu semakin melonggarkan sikap otoritas kita dan bersikap lebih sebagai rekan dialog anak. Ajak anak itu berbicara, berbincang-bincang, dari hati ke hati, begitu ya. Nah, kalau orang tua telah mendidik anak dengan baik, maka pada akhir masa remajanya, misalnya menjelang dia lulus SMA, anak sudah tidak perlu lagi ditegur dan mendapat disiplin. Karena dia sudah mandiri, dia sudah terbiasa hidup di dalam aturan dan bisa mengambil keputusan dengan bijak. Nah, ini contoh tentang kejujuran misalnya. Jadi kalau Pak Heman lihat anak itu harus di disiplin ini terutama dari kecil, kemudian kita perhatikan porsinya seiring dengan perkembangan usia kita sesuaikan, dan kita bisa berharap akhir masa remaja sudah selesai tugas kita. Persis seperti itu Pak Nicholas. Bukan selesai 100% tentu saja ya, tetapi tugas orang tua sudah sebagian besar ya
tentang mendidik anaknya sudah tidak perlu lagi dengan menyeimbangkan keras dan lembut, tetapi cukup dengan bicara. Jadi yang Pak Heman katakan bahwa akhirnya anak itu bisa menjadi rekan dialog ya. Anak itu sudah dianggap dewasa, bisa bertukar pikiran dengan orang tua. Iya, begitu. Ya, tepat sekali Pak Nicholas. Ya, tentu indah sekali kalau kita bisa melakukan hal ini ya dalam kita mendidik anak. Ada keseimbangan antara tegas dan lunak. Lalu Pak Heman apakah boleh tahu, apakah Pak Heman juga ada tips-tips ya, hal yang harus dilakukan, diperhatikan oleh orang tua, supaya orang tua ini bisa seimbang dalam lunak dan keras ini, dalam mereka mendidik anak. Ya, baik. Bapak dan Ibu pendengar yang budiman, kita mau melihat ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan, yang kadang-kadang kita terlewatkan, begitu. Yaitu yang pertama, orang tua harus menjaga sikap dan perilaku diri sendiri supaya orang tua itu bisa dihormati oleh anak. Jadi bukan sekedar bagaimana kita memperlakukan anak, tetapi cara kita, sikap kita sehari-hari itu juga diamati oleh anak. Sebab apa? Sebab orang tua sering adalah lambang dari aturan. Terutama bagi anak yang lebih kecil, mereka akan selalu melihat bahwa, loh, papa yang ngomong begitu tidak boleh, atau mama yang ngomong seperti itu tidak boleh seperti itu. Bahkan dia ngajarin teman-temannya mungkin, karena orang tua sebagai lambang dari aturan. Nah, kalau misalnya orang tua sendiri itu bertindak dan berkata itu konsisten, apa yang dia ajarkan itu juga konsisten dengan dirinya, maka anak itu tidak akan sinis kepada orang tuanya. Dan kalau dia sampai merasa bahwa orang tuanya tidak jujur atau munafik, maka rusaklah aturan yang berusaha orang tua tanamkan. Jadi ini penting sekali supaya anak juga bisa menghormati orang tuanya secara natural. Berikutnya, yang kedua adalah kedua orang tua perlu konsisten dan relatif sama di dalam pandangan terhadap prinsip hidup serta cara mendidik anak. Nah, ini kita sudah bahas beberapa secara singkat pada kali yang lalu. Kalau tidak ada konsistensi, maka anak cenderung lebih sulit menghormati kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, orang tua perlu menunjukkan keteladanan di dalam hal kasih dan dalam berkata-kata. Sangat penting bagi orang tua untuk belajar bersabar satu dengan yang lain. Dan anak bisa melihat bahwa orang tuanya saling mengasihi. Orang tua yang juga perlu meminta maaf dengan tulus dan segera jika orang tua itu berbuat salah kepada pasangannya. Jadi anak bisa melihat ini adalah pernyataan kasih di dalam perilaku orang tuanya sendiri. Juga orang tua perlu bisa mengendalikan diri serta menyelesaikan persoalan dengan diskusi. Tidak dengan bentak-bentak, marah-marah, tetapi mereka bisa berbicara dengan akrab dan menyelesaikan masalah dengan diskusi. Dan kemudian yang keempat atau yang terakhir, dari sudut perkembangan anak, ketegasan ketika anak melakukan pelanggaran yang disengaja dan yang berat perlu lebih terasa meskipun tetap harus dikombinasikan dengan kelembutan dan kasih. Jadi maksudnya kalau anak itu melakukan sesuatu pelanggaran dan kita orang tua merasa ini sudah nggak bisa dibiarkan dan ini sudah berat, ketika orang tua melakukan hukuman, dia tetap perlu menyatakannya dengan memancarkan kasih. Nah, ini memang tidak mudah, tetapi tidak bisa, maksud saya, ini harusnya ada ketegasan lebih dulu, tanpa kompromi, dan setelah itu, barulah pengajaran diberikan.
dengan cara yang lebih lembut. Semakin mendekati usia remaja, orang tua hendaknya semakin melakukan pendisiplinan secara lisan. Atau seperti contoh, yaitu memberikan hukuman dengan mengurangi hak atau mencabut hak daripada secara fisik. Nah, anak remaja tidak bisa dihukum secara fisik lagi. Begitu, Pak Nicholas. Baik, Pak Heman. Saya tadi tertarik dengan pemikiran Pak Heman bahwa semakin bertambah usia anak, hukuman itu mesti lebih secara lisan daripada secara fisik. Nah, kalau secara fisik ini, boleh tahu batasannya sejauh mana ya yang disebut dengan disiplin secara fisik ini? Ya, secara fisik itu adalah misalnya ya, kalau pada waktu anak-anak sedang waktu kecil, nah, waktu kecil sekali anak-anak itu cenderung bermain. Nah, tentu pemikirannya terbatas. Nah, secara fisik itu misalnya bisa membuat dia berdiam di satu tempat misalnya. Apakah itu dengan membatasi gerakannya? Kadang-kadang misalnya masuk misalnya tempat mall misalnya ya. Nah, itu anak kan tidak mengerti ya bahwa dia tidak boleh lari ke sana ke sini lalu nanti hilang dan sebagainya. Dia tidak mengerti tentang penculikan dan sebagainya. Nah, itu kita bisa mengikat tangannya dengan tangan kita. Nah, itu secara fisik begitu ya. Seperti memaksa dia untuk mengikuti kita. Atau kalau dia sedang menunjuk sesuatu, ingin ini, ingin itu, maka dia perlu diajak dengan menyeret dia, tetapi sekali lagi tidak dengan kasar. Nah, jadi kita membatasi dia ya, secara fisik. Betul. Semakin dia mengerti, jadi karena dia waktu kecil itu tidak begitu luas pemahamannya, waktu bertumbuh menjadi lebih besar, waktu dia sudah lebih mengerti, maka hukuman fisik ini bisa lebih dibatasi. Misalnya, untuk anak usia 3 tahun misalnya, dia kalau memukul adiknya atau apa, dia disuruh menghadap tembok. Tidak boleh bergerak selama 5 menit misalnya. Kalau dia terasa dia bisa atasi dengan mudah, ditambah lagi 10 menit misalnya. 10 menit bagi anak diam itu menyiksa loh, menghadap tembok lagi. Nah, ketika makin bertumbuh menjadi dewasa, pengertiannya itu lebih banyak dan dia diberi hak dan dia tahu hak, dia sudah bisa membatasi diri dan sebagainya, maka ini lebih ke arah dialog. Seperti itu. Oh, jadi fisik di sini bukan berarti yang berlebihan ya. Misalnya anak disuruh naik turun tangga 10 kali atau push up 20 kali gitu. Tergantung ininya, tergantung kondisi anak, tergantung pengertian anak, dan tergantung kesalahannya apa. Tergantung juga apa yang kita inginkan dari hukuman tersebut. Ya, tujuan dari hukuman tersebut itu apa? Jadi ada anak yang malah seneng dia naik turun tangga dan sebagainya. Dan kita memang kan kadang melatih anak untuk olahraga seperti itu kan ya. Nah, kalau itu tujuannya, itu tidak bisa dijadikan hukuman. Sebab kita perlu menjadikan itu latihan untuk menguatkan fisik anak kan ya. Nah, begitu. Apalagi kalau anak menganggapnya, main-main gitu ya. Nah, dia nggak masalah dengan itu. Nah, kita perlu pikirkan cara yang lain. Oh iya, gitu. Jadi sesuaikan dengan tujuan ya. Nah, bagaimana juga dengan hukuman fisik seperti terutama di zaman dulu ya,
pukul pantatnya anak atau tangannya yang dipukul dengan rotan. Kalau hukuman fisik seperti itu, bagaimana menurut Pak Heman? Ya, saya masih berpendapat memukul itu okay, tetapi di pantat dan harus orang tua yaitu perlu harus sangat berhati-hati karena hukuman fisik bukan hanya bisa menimbulkan trauma, tetapi juga bisa membuat kalau orang tua tidak bisa mengendalikan diri, membuat berlebihan sehingga menimbulkan cedera atau luka. Nah, itu tidak diinginkan. Kita pada mengatakan rotan, tetapi jangan menginginkan kematiannya. Nah, karena begitu rumitnya hukuman fisik yang diberikan kepada anak, maka kalau saya lebih setuju, lebih baik cara lain. Kalau memaksa anak, tidak perlu sampai memukul. Nah, kalau sampai memukul, sekali-sekali. Tidak boleh setiap kali. Karena itu akan menimbulkan kejenuhan. Begitu ya. Anak tidak lagi jera. Anak bisa mengatasi. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena memukul anak itu kalau terlalu sering dilakukan, anak juga akan merasa bahwa hukuman dia juga punya hak untuk memukul orang lain. Seperti itu. Baik, Pak Heman, terima kasih banyak atas pemaparannya. Tadi kita sudah belajar bagaimana menyeimbangkan antara kasih dan hormat, juga cara disiplin yang jangan terlalu lunak, juga jangan terlalu keras. Tadi Pak Heman juga sempat membagikan tips, ada 4, yaitu orang tua perlu menjaga sikap dan perilaku diri, kemudian harus konsisten, menjadi teladan dalam kasih dan berkata-kata, juga semakin berkembangnya anak, kita lebih menekankan hukuman atau disiplin secara lisan daripada yang secara fisik. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menyeimbangkan hormat dan kasih. Jika Anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami melalui surat Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 56 Malang. Anda juga dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.